Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan kurnia hari ini kita dapat sama-sama sekali lagi dalam wall CTC.FM. Setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Dan juga buat pendengar-pendengar nu di luar sana, saya mengucapkan selamat mendengar. Dan juga yang berada di wall, selamat menonton. Macam biasa, pada petang ini kita akan terus ke segmen yang pertama, iaitu segmen Sembang Kencang. Nah, hari ini lain daripada yang lain. Apapun, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat bertugas buat rakan-rakan kita yang sedang bertugas nu di luar sana, dan tak ketinggalan juga yang sedang memandu, teruskan memandu. Sambil-sambil memandu, kita dengar siaran kita secara live CTC.FM. Setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Dan pada petang ini macam biasa, sebelum kita ke acara temu bual bersama dengan kita punya tetamu, macam biasa kita akan terus bersama dalam seleksi hiburan karaoke bersama dengan artis jemputan kita hari ini. Tak lain tak bukan, dikenali sebagai Mr. Sharna ataupun dikenali sebagai Abang Boy. Beliau akan mulakan dengan seleksi hiburan karaoke menerusi lagu yang bakal dipersembahkan. Kita dengarkan baik-baik sebuah lagu yang diberi judul Biarlah Bulan Bicara. Betul, brother? Kejap lagi kita akan bersama dengan brother kita. Lagu yang telah pun dipilih istimewa untuk anda. Kita dengarkan baik-baik, hanya yang terbaik di CTC.FM, mesra pilihan anda. Wow, setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. Kita dengarkan baik-baik.
kita sampai di sini. Wow, satu vokal yang cukup baik yang telah dipersembahkan daripada Mr. Sharna. Katanya hari ini menjadi tamu kita istimewa. Apapun, thank you, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada Mr. Sharna. Test mic dulu, Mr. Sharna. Halo. Halo. Hai. Selamat petang, Mr. Sharna. Selamat petang juga Mr. Sharna. Difahamkan sampai tadi pukul berapa? Saya sampai dekat airport dalam pukul 2 lah. Pukul 2 tadi. Difahamkan Mr. Sharna hari ini menjadi tamu dalam segmen Sembang Kencang. Hari ini kita secara live dipancarkan di CTC.FM Cyberjaya. Wow, apapun, saya mewakili pihak pengurusan CTC.FM yang mencakap selamat datang kepada Mr. Sharna ataupun Abang Boy. Terima kasih Abang Boy. Handsome, masih bujang? Dah kahwin. Berapa orang cahaya mata dikurniakan Abang Boy? Cahaya mata 3. Tiga. Bini laki, satu lagi. Bini? Oh. Satu lagi. Okay, Mr. Sharna ataupun nak panggil Abang Boy ke Sharna? Dia sedap Sharna lah. Sharna lah. Formal sikit lah. Kita live kan. Mr. Sharna berumur berapa tahun sekarang? Saya umur 36 tahun. 36 tahun. Dilahirkan di Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak. Sekarang ini membuka satu ruangan perniagaan ataupun usahawan CTC Cafe CTC yang terletak Cafe. Di mana? Di Samarahan. Samarahan. Desa Ilmu Samarahan. Samarahan. Wow. CTC Cafe ini sudah berapa lama dibuka di Samarahan? Kita dah operasi dalam 2 tahun lebih. Maknanya atas usaha you sendiri atau macam mana? Dia dulu lepas saya buat full time trading kan. Jadi ada masa free sikit. Okay. Jadi kita cadangkan masa tu CTC kita nak promote lagi CTC lah. Promote lagi CTC lah. Okay. So kita sebahagian daripada community CTC juga. Alright. Jadi apa kata kita buka kafe? Kita war-warkan kepada Wak Rizam dan dia support lah idea support kita. Support lah idea. Maknanya di sana adakah Mr. Sharna seorang diri ataupun bersama dengan sahabat ataupun dengan yang lain-lain? Saya usahakan kafe bersama dengan adik saya lah. Adik sendiri. Yang bernama siapa? Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus tak ada hari ini. Dia tak ada. Tak ada. Cikgu. Ni kafe buka ke tak buka ni bila Sharna dah sampai? Buka. Di, buka lah. Dia buka pukul berapa? Kita buka pukul 7 pagi. 7 pagi. Tutup pukul 1 pagi. 7 pagi tutup 1 pagi. Maknanya berapa jam? Berapa jam? Lebih kurang 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wih, tak itu lebih pula. Lebih pada 12 jam tu. 13 jam. So dia 2 shift. 2 shift. Berapa orang pekerja kafe? Sekarang rasanya 18 ke 20 orang. 18 ke 20 orang. Wah, itu meriah. Itu mesti ramai itu, confirm. Meriah. Orang-orang. Apapun, thank you, terima kasih Mr. Sharna. Beliau bukan saja boleh menyanyi karaoke, jaga kafe boleh, kemah pun boleh. Ya Allah. Cuma saya ramai juga yang di luar sana yang ingin tahu antara produk yang dikeluarkan di bersama dengan CTC Cafe ni sebenarnya. CTC Cafe kita buat banyak produk ala kad lah actually. Sebab kita punya kita punya target market adalah student. Dia sebelah berhadapan je dengan UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Oh. Di belakang kita ada UiTM. UiTM. So maknanya kita kafe ni kita tumpu pada student lah sebenarnya. Student market lah. Cuma maknanya kalau orang luar nak masuk pun boleh, tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Harga macam harga yang sama. Harga kita masih kekalkan untuk 2 tahun ini. Cuma beza kita dengan yang lain, kita punya strength adalah kita letakkan makanan yang lebih banyak. Makanan yang lebih banyak. Kita just kita guna volume lah. Tak berapa nak target untung besar, tak ada. Kita macam lebih kurang sambil kita tolong student, kita ambil untung sekali. Alright. Maknanya win-win situation lah. Okay, Mr. Sharna, selain daripada CTC Cafe, selain daripada makanan, apa yang dikeluarkan dari CTC Cafe ni? Selain daripada makanan. Selain daripada makanan. Sebab kita actually di bawah tu cafe. Di atas adalah CTC Center untuk Sarawak. Orang. Di atas tu kita ada buat pembelajaran untuk online trading lah. Online trading lah. Okey, kalau kita tengok antara menu di cafe catering tu, antara menu yang terbaik dia apa?
yang paling, yang paling orang kata paling digilai student-student lah, ataupun masyarakat-masyarakat di sebelah sana lah. Biasanya kita tengok yang banyak terjual adalah macam apa, nasi goreng corn beef. Nasi goreng? Nasi goreng corn beef. Corn beef? Ha. Maksudnya tu corn beef tu maksudnya sini tak ada corn beef eh? Corn beef ada ke? Tak ada. Tak ada. Ha. Macam mana boleh dapat nama corn beef tu sebenarnya? Sebabnya kalau dekat Brunei dengan dia ada macam daging dalam tin tu. Daging dalam tin. Ah, daging dalam tin. Daging dalam tin tu, lepas tu dia macam macam mana dia cakap ah. Dia daging yang hancur-hancur lah. Daging yang hancur-hancur. Daging tu banyak ke sikit dalam tin tu? Banyak juga. Satu tin lebih kurang dalam RM15 lah. RM15. Kita ambil portion dia. Then kita goreng sekali dengan nasi. Memang memang sedap lah. Wah. Kenapa tak bawa tadi? Aduh boy. Menyesal pula rasanya boy. Tak order lah boy. Atau kena order tu. Itu antara apa tadi? Corn beef ya? Ya, nasi goreng corn beef. Corn beef. Maksud nasi goreng semua ada? Nasi goreng yang biasa-biasa semua ada lah. Semua ada lah. Petaya, nasi goreng ayam. Okay. Ada. Maksud corn beef tu mana you all punya produk sendirilah. Corn beef ni dia dulu biasa kita dengar dia famous juga dekat Brunei actually. Oh, maknanya makanan ni utama di Brunei lah. Dia macam mula di sana lah. Oh, maknanya. Tapi corn beef memang ada lama dah. Dari kita kecil-kecil lagi memang dah ada corn beef. Yeah. Cuma sekarang dia orang buat variasi lah. Dia nasi goreng dengan corn beef sekali. Alright. Antara itu antara salah satu yang yang ada. Dan kemudian yang lain ya, mungkin yang ramai yang tak tahu, pendengar-pendengar kita di luar sana. Biasa dekat Sarawak memang laku yang apa, mi kolok lah. Mi kolok. Mi kolok. Saya pernah dengar nama mi kolok tapi saya tak pernah makan lah. Mi kolok tu memang daripada produk mana, daripada negeri mana, Sarawak ke atau? Saya tak sure juga, tapi kalau ikutkan sekarang ni kebanyakan apa, kebanyakan orang cakap lah dia asal dari Sarawak. Asal dari Mikolok. Sarawak. Mi kolok asal dari Sarawak. Okay. Tapi ada juga yang cakap dia apa, dekat China pun ada benda yang sama. Tapi nama dia lain lah. Nama dia lain. Rasa, rasa pun lain lah. Rasa sebab apa, dulu-dulu orang cakap ni lebih kepada Chinese punya food. Chinese food. Tapi sekarang ada variasi lah. Ada variasi yang lah, Melayu punya juga. Alright. Apa dahsyat. Bila dengar orang Sarawak datang, kita bagi background, background Sarawak. Ini daripada Natural Music Sada Borneo. Tahu? Maknanya memang maknanya CTC Cafe ni memang sekarang ni ada satu cawangan sajalah di satu je. Ada tak rasanya ingin buka 2-3 cawangan yang lain? Sebenarnya kita fokus pada online trading. Online trading. Kita fokus pada online trading. Mula-mula kita ada center dekat bersama dengan Wak Rizam jugalah. Kita ada center dekat area apa, Petrajaya. Okey. Lepas tu bila kita buka dekat area Samarahan, center tu bawah tu vacant. Jadi kita fikir macam rugi pula kan kalau kita sebab center pun kita tak perlu tempat yang terlampau besar. Okay. Jadi kita selang-selikan macam apa, kita tambah lah untuk cafe tu. Cafe tu just tertiba je lah yang apa, idea macam idea tu, macam tu lah. Maknanya cafe ni you punya sendiri ke? Saya punya sendiri. Tahniah lah diucapkan kepada Mr. Sharna ataupun Abang Boy. Cuma orang kata dalam perniagaan ni perlu semangat yang kuat. Betul Mr. Sharna. You anggaran-anggaran costing permulaan tu berapa? Anggaran-anggaran lah untuk membuka CTC Cafe ni. Mungkin pendengar-pendengar kita di luar sana mungkin teringin juga nak buka cafe. So dengan keadaan total modal yang berapa yang boleh buka cafe? Ya, sebab yang mahal biasanya dia macam punya furniture dia mahal. Okay. Kita kena renovate sikit sebab dia kena ikut spek kan. Spek ni adakah bergantung kepada dia macam dekat sini kita ada apa, KL ada DBKL kan. Okay. Majlis daerah gitulah dia ada spek. Macam kedai makan ni dia ada spek sendirilah. Spek sendirilah. Dia kena ada tile berapa inci, sini kena pakai ni, pakai tu. Itu yang buat dia mahal lah. Alright. Serba sedikit pengetahuan tentang CTC Cafe yang terletak di Samarahan, Sarawak. Saya pun tak sangka CTC Cafe yang terletak di Samarahan, Sarawak. Mana di Kuala Lumpur masih belum ada lagi? Itu kena tanya Wak Rizam ni lah. Wak Rizam mungkin nak buka lah. Kalau dia nak buka, kita Kalau Wak Rizam buka, mungkin saya boleh saya boleh kerja dengan dia lah. Untuk basuh pinggan ke apa kan. Kita buat menu Sarawak. Menu Sarawak. Apa pun, thank you, terima kasih Mr. Sharna. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan yang mana berada di negeri Sarawak. Kalau kita tengok dengan bandar Sarawak, jauh tak dengan Samarahan ni? Tak, dia dalam apa, 20 lebih kilometer je. 20 lebih kilometer. Daripada Kuching nak ke Samarahan ni, Samarahan 20 minit.
Lebih kurang 20 lebih kurang minit lah, ha. Okay. Dan untuk makluman juga, ingin mungkinlah saya nak kepastian juga, macam mana dengan kaki tangan atau pekerja-pekerja tu, adakah daripada negeri Sarawak ataupun ada daripada negeri luar? Dia seorang manager saya asal dari Selangor, budak Rawang. Budak Rawang. Yang lain semua orang Sarawak. Semua orang Sarawak lokal lah. Okay. Wow, tahniah diucapkan kepada Syarna kerana tak bagi peluang negeri lain masuk. Ada dah tu? Ada dah. Ada. Sebab Boboy tanya dengan saya, dia kata kalau ada kerja kosong bagi tahulah. Tak boleh, dia kerja sini. Tak boleh Oh, okey. Thank you, terima kasih Mr. Syarna. Itu antara kita punya salam pengenalan dengan CTC Cafe bersama dengan Mr. Syarna. Dia beritahu dengan saya tadi mempunyai seorang isteri dan juga 3 orang anak. Lelaki berapa orang? Lelaki 2, perempuan seorang. Yang paling bongsu berapa perempuan. Orang? Berapa umur dia? Paling bongsu Tadika 5 tahun. Orang Macam mana you bagikan masa dengan cafe, dengan keluarga? Saya akan stay di kedai tapi tak lama lah. Tak lama lah. Maksudnya mana di kafe, di kedai tu ada awal yang bakal menggantikan lah. Tapi saya tetap turun lah. Tetap turun lah. Sekejap. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ulasan Muhammad Muzamil Abdul Muin. Hai Bamboy, kata dia. Bamboy, kenal ke Muhammad Muzamil? Bambob. Alright. Kemudian kita ada Aljauhari Bamboy, nak mengusung rindu spin, kata dia. Zerul Ramlan juga sedang menonton. Thank you, terima kasih rakan-rakan Wall bersama dalam segmen Sembang Kencang hari ini. Walaupun cuaca dekat luar sana dah nak hujan, tapi alhamdulillah semuanya selamat sampai. Abang Boy pun selamat sampai. Sampai pukul apa tadi, Boy? Pukul 2 lah. Pukul 2 lah. Pukul 2 petang dah sampai dah. Maknanya sampai di Selangor bila? Saya keluar airport terus pergi sini. Keluar airport terus datang sini. Lepas tu balik sana, balik bila? Ahad kot. Ahad lah. Mana stay di sini, di mana? Di sini. Lepas ni tak sure lagi. Tak sure lagi. Tapi saya ada adik sini lah. Ada adik di sini lah. Nak kena tahu tu kan. Daripada Robbie Lee. Hai Bamboy, kata dia. Robbie Lee. Robbie Lee Robbie Lee ni adakah kawan, sahabat? Pekerja ni. Pekerja dia sekarang ni berada di Samarahan. CTC Cafe. CTC Cafe. Alamat. Hai rakan-rakan CTC Cafe. Hari ni ramai yang menonton ni. Juga untuk pendengar-pendengar di Wall CTC FM. Selamat mendengar, selamat menonton. Hari ni kita bertemu bual dengan Abang Boy ataupun Mr. Syarna yang membuka CTC Cafe yang terletak di Samarahan, Sarawak. Antara menu yang popular, dia kata nasi goreng, Corn beef. Kemudian kita ada menu apa? Mi kolok. Selain daripada tu, asam pedas ke apa semua tak ada? Tak ada. Kita tak buat lauk, kita buat ala kad lah. Masakan panas lah. Western ada western? Western tak ada. Lah Antara menu-menu makan, mungkin tu paling gila. Yang paling minuman paling gila, menu apa minuman? Biasa yang famous macam teh tarik buih lah. Oh ya Allah. Dia apa, orang panggil, sebab saya letak dekat menu teh tarik je. Teh tarik. Tapi orang macam request lah, dia nak teh tarik madu apa, kita buat je. Oh yo. Teh tarik madu tu lebih kurang macam banyak buih tu, dia panggil teh tarik madu lah, dia cakap macam tu. Teh tarik madu. Oh, bagus lah boy. Orang minta madu, bagi madu. Tapi tak ada madu ke? Buat manis lah. Dia buat manis lah. Dia panggil teh tarik madu. Kita tapi bagi saya dalam bisnes macam ni, sebenarnya kita banyak belajar. Banyak belajar. Kongsi ilmu. Kadang-kadang benda yang tak tahu kita jadi tahu. Yang saya pelik itu hari saya juga meniaga. So ada yang order saya kopi o ais limau. Sebenarnya tu untuk betul. Kopi o ais limau. Betul kan? Dia sebenarnya untuk apa? Limau tu untuk kesihatan. Dia lebih kepada rasa kot. Rasa kot. Sebab kalau siapa-siapa yang buat bisnes kafe, memang akan jumpalah orang jumpa yang pelik-pelik kan. Macam yang tak masuk akal pun ada. Yelah. Milo campur apa benda campur-campur. Kita buat kan je. Apapun, kita doakan moga-moga konsep kafe di CTC Cafe di Samarahan moga-moga mendapat sokongan daripada semua rakan-rakan pendengar. Jangan lupa, siapa yang singgah di Kuching, jangan lupa datang ke Samarahan. Samarahan boleh tengok kafe CTC Cafe yang terletak betul-betul di dia area mana dia dekat entrance desa ilmu tu lah. Kita memang terletak betul-betul di hadapan entrance desa ilmu. Depan entrance. Desa ilmu tu perumahan.
Mana kalau dia orang dah sampai sana, map boleh, dah boleh sampai. Ai boleh. Boleh eh. Way semua dah ada eh. Nampak. Daripada Bahar Kelate, apa khabar bosku? Baik. Daripada Al Jawhari, request lagu Azwar Ahanuddin, Izzat Awaluddin. Dia kata apa ni? Maggie Milo satu, bang boy. Maggie Milo Maggie Milo ada eh. Kalau dia minta, saya buat je lah. Allah. Kau boy agak-agak boy. Dia Maggie, nak makan kan? Maggie Milo macam mana nak buat tu lah. Okey, apa pun kita berehat seketika, kita relax-relax hari ni eh boy eh. Apa pun saya ucapkan tahniah kepada abang boy kita yang kerana sudi datang hari ni. Kalau kita tengok banyak lagi benda yang boleh kita kongsikan hari ni, apa pun kita bagi abang boy relax sekejap. Mungkin dia nak chatting-chatting sekejap dengan rakan-rakan pendengar di luar sana. Kita berlagu dengan sebuah lagu. Lagu apa yang sesuai petang-petang macam ni sekejap. Ini antara alat tradisional Sarawak sebenarnya kita bersama dengan tetamu daripada Samarahan Sarawak. Sapit. Ini lagu apa alat nama ni? Sapit. 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 Okey, kita berlagu dengan lagu ini istimewa untuk anda. Yalah, kadang-kadang kita nak kena tahu juga kan. Lagu kat Malaysia ni banyak lagu. Tapi itulah, lagu Sarawak pun kita nak kena tahu kan. Macam lagu ni. Lagu ni kita kategorikan sebagai lagu terbaik jugalah. Ni lagu denangan daripada kumpulan Dinamik ni, Lelengau. Lelengau ni maksudnya apa sebenarnya? Rindu. Rindu eh. Rindu, rindu tak kira dengan siapalah. Tak kira lah. Lengau ni lebih daripada love lah, cinta. Punya rindu lah. Orang Iban ni orang paling romantik di dunia. Sekejap saya cari mana dia dah. Dia dah bertukar wajah dah. Sekejap tau. Saya cari mana melodi dia. Ni dia. Kita dengarkan. Kita belanja untuk Abang Boy. Kita ucapkan banyak-banyak penghargaan. Terima kasih. Kerana sudi bertamu di CTC.FM. Jangan ke mana-mana. Hanya yang terbaik di CTC.FM, setia anda bersama kami. Kami teguh di sisi anda. Kita kembali selepas ini bersama dengan Abang Boy. Jangan ke mana-mana. Aku menanti penatai aku. Dan nak aku pulai. Kasih aku nak mas. Daripada Al Jawhari. Nyanyi sekali ya Abang Boy, kata dia. Lelengau tadi apa Abang Boy maksud dia eh? Rindu. Rindu kepada keluarga ataupun rindu open. Dia kalau ikut konteks, dia akan pakai pada kekasih ya. Kekasih. Lelengau. Maknanya di alih bahasa Sarawak, lelengau lah. Lelengau ni singkatan daripada dia bahasa Iban. Bahasa Iban ni. Bahasa Iban. Lagu terbaik daripada Nai Dynamic. Masih lagi aktif Nai menyanyi. Ada juga ada tengok dia. Nah, ini satu sekolah dengan saya dulu. Dalam mimpi lah. Jangan marah friend eh. Kala lengau dengan one way Al Jawhari. Rakan-rakan CTC Cafe, selamat mendengar eh. Bersama dengan Big Boss Abang Boy. Peace sikit Abang Boy, peace sikit. Mana kamera Abang Boy? Mana kamera? Sini. Habis. Oh, sini rupanya kamera. Allah Akbar. Lelengau. Bukan letungau eh, lelengau. Seorang pengusaha, usahawan berjaya, Abang Boy. Penghargaan untuk beliau. Lelengau. Aku ngagih kau.
sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ya, anda boleh saksikan visual antara produk-produk keluaran CTC Cafe. Ni apa boy, tengok selera lain macam lah ni. Ni mie kolok barangkali kot. Betul eh? Mie kolok. Ini kalau Pak Su Totoy dapat ni suku dia. Dan ni rasanya Fadli siapa? Fadli siapa yang seorang tu? Fadli dengan Fazli Salam. 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 Fadli Salam dengan Wak. Dah rasa lah. Dah rasa dah. Masa kita buka. Makan tak ajak lah Wak. Dia nak marah. Ni kolok. Dia punya dia pakai kuah pedas ke apa? Dia macam ala-ala Indomie lah. Lebih kurang macam tu lah. Ni dia tertarik dia apa? Buat aku terliur je. Air batu dia. Ya Allah. Ini kalau tengok bulan puasa ni aku tak tahulah. Lelengau. Sampai-sampai kita saksikan visual. Masih lagi bersama dengan Abang Boy, Mr. Sharna. Macam mana rakan-rakan CTC Cafe sedang mendengar? Semoga terhibur eh. Sekali dengan lagu orang Sarawak. Ini bahasa Iban eh. Bahasa Iban. Apa? Bahasa Iban ni antara bahasa yang paling romantik. Kalau orang yang apa? Oh, kalau di Sarawak bahasa Iban ni bahasa yang paling romantik. Dan di Sarawak bahasa yang paling romantik. Sebab kalau orang Iban ni dia nak cakap sayang je, dia ada banyak. Baru sampai sayang tu. Tak, dia ada banyak apa? Banyak banyak apa, banyak words yang boleh gambarkan sayang. Okey. Selain daripada lelengau lagi apa? Kalau sayang Sarawak lain apa bahasa? Kalau bahasa Sarawak yang Melayu sama aje. Sama ajalah. Ha, tapi bahasa Iban saya tak silap saya dia ada empat ke lima. Azri Juragan sedang menonton. Itu antara lagu yang terbaik eh? Lagu dia dengar daripada kumpulan Dynamic yang membawa ke jam berapa Datuk Harimau? 5.33 nampak eh. Kalau kita tengok. Okey, Mr. Sharhan sebenarnya sebelum saya nak bertanyakan soalan yang lain. So saya nak tahu sendirilah, nak tahu sendiri harapan Mr. Sharhan atau Abang Boy sendiri untuk Sharna. Abah. Encik Sharna. Abang Sharna boleh, Tuan Sharna boleh. Okey, harapan Encik Sharna sendiri untuk CTC Cafe sebenarnya? Harapan kita adalah kita nak supaya kita boleh sentiasa boleh kekalkan apa makanan dengan harga yang mampu milik lah actually. Harga yang mampu milik. Mampu milik. Sebab saya punya nawaitu lah buka kafe bukan sekadar kita nak ambil untung. Okay. Kita nak buat satu benda yang boleh apa boleh menjadi satu kelebihan buat student-student lah. Alright. Dengan harga yang berpatutan. Kemudian sambil promosi CTC. Sambutan trader di CTC Cafe sana? Kita macam weekly memang kita ada buat gathering. Ada buat juga lah. Ramai juga di sana eh? Ramai. Tapi macam ni lah. Sebab dulu kita biasa ada satu center. Bila kita ada satu center, asal apa lapar je kita kena pergi gerak tempat lain kan. Okay. Bila ada macam ni sonok, kita sonok duduk atas order je bawah. Order je. Lah. Order maknanya dia punya ni muat berapa orang eh? Muatan CTC Cafe tu muatan paling ramai berapa orang? CTC Cafe saya rasa kalau dalam satu masa 80 orang boleh kot. 80 orang eh? Sebab dia dalam 20 meja kan. Biasa tak student-student sana buat event? Macam mana? Event sebab kita tak ada pula yang apa buat event sebab kedai ni biasanya oleh kerana kita punya harga yang kita tak kata murah lah, kita punya harga kompetitif kan. Okay. Jadi kalau masa makan malam especially lepas pukul 4 habis kelas kan, memang seat memang full lah. Dia biasanya majlis ramai siang ke ramai malam? Budak-budak ni dia suka keluar malam. Keluar malam. Yang pagi memang kita tengok working class lah macam working class.
orang-orang yang breakfast ni biasa orang-orang tua, pensioner kan. Sebab sebelah kita bank, bank Islam. Sambil-sambil bank, sambil-sambil kau pun pandai otak orang niaga. Tak, kita tak sangka yang bank buka situ. Bank dulu keluar ke you dulu keluar produk? Masa kita buka dekat situ, kita satu-satunya kedai yang ada. Lepas you masuk baru bank masuk. Baru banyak lah. Sebab first, saya ingat lagi first month kita buka, kadang-kadang saya dengan pekerja je ada situ. Allah. Sangat apa, mula-mula risau lah kita. Risau lah, kita risau sebulan dua bulan memang risau. Bukan mudah, babe. Bukan mudah. Satu kereta pun tak ada. Satu blok, satu kereta pun tak ada kan. Sekarang try lah parking. Macam time jam ni memang tak boleh lah nak parking. Memang tak boleh? Penuh. Kita ada, maknanya, maknanya dia orang kena tunggu lah. Bagi dia orang keluar dulu baru kita boleh masuk ke macam mana? Lebih kurang macam tu. Sebab kita, bila kita buka, kita first kedai kan. Belakang kita empat dobi yang buka. Sambil-sambil tunggu dobi pula, dia tunggu pula. Budak-budak memang apa, memang biasa kita tengok trend. Petang-petang budak perempuan lah, dia buat apa, cuci baju apa semua. Lepas tu ada satu bas yang apa, UITM punya kan. Dia hantar budak pergi dobi petang. Dah dia pergi dobi, dia pergi minum lah. Maknanya tak salah tempat lah. Saya rasa apa, lebih kepada faktor rezeki lah. Rezeki lah. Maknanya, maknanya dalam konsep you punya CCC Cafe ni, bagi saya konsep pemilihan tempat pun kena tepat. Saya tak boleh kata yang pemilihan tempat tu tepat. Sebab saya first month kita in operation, kita rasa kita salah pilih. Dan kita macam apa, tak apalah, kita fikir macam, sebab saya ada buat apa, online trading kan. Saya saya kata macam rezeki dari tempat lain, kita top up sini. Apa, kita just, sebab saya memang apa, hobi saya nak apa, bukan hobi lah, dia macam impian lah. Impian. Kita memang, sebab macam arwah bapak saya cakap, nanti macam satu hari kita nak kena buat kita punya cafe sendiri. Kita seronok. Kita memang minat lah nak, nak buat. So cafe tu memang nama cafe CTC lah. CTC tu sebab apa, masa kita buat pemilihan nama cafe tu kan, kita buat lah beberapa nama. Lepas tu bila, sebab di atas CTC apa, CTC FM punya center kan, Sarawak center kan. Kita fikir balik, letak nama CTC sekali kan, murah. Orang tahu kan, ni CTC center, CTC cafe. Bagus lah, satu idea yang baik tu. Lepas tu kita cakap dengan Wak Rizam, sebab kita pakai nama CTC Cafe kan. Jadi signboard ni kena bayar lah, dia cakap. Minta, minta apa, minta Wak Rizam sponsor dia punya signboard. Mana Wak Rizam ada share ke tak ada share ni? Dia tak ada share, tapi kita jimat lah buat signboard kan. Wak Rizam terkena, Wak Rizam. Tapi tapi Wak Rizam dia tak ada masalah. Benda-benda orang kata salah satu cara juga untuk kita menaikkan nama CTC. Promosi, saya, saya cakap dengan Wak gini, kita buat CTC Cafe Wak. Eh bagus tu, dia cakap. Tapi dia punya signboard mahal lah Wak. Terus kita apa, kita tengok muka dia kat, ni kalau Wak sponsor, kita pakai lah CTC Cafe. Boleh, 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 boleh. Abang Boy banyak pengalaman dalam bisnes. Akhirnya Wak Rizam tertewas. Bukan tertewas, sebenarnya itu adalah sumbangan daripada dia. Tapi kita dah bagi Mikolok free. Mikolok free berapa ringgit di sana di Sarawak? Mikolok kita jual RM5.5. RM5.5. Sebab apa setengah? Sebab daging ke? Dia daging, tapi kalau ikutkan dengan portion daging dia murah jugalah. RM5.5 tu. Jadi penggemar-penggemar Mikolok, jangan lupa mana singgah, mana yang jalan-jalan ke Sarawak, jangan lupa singgah di Samarahan. Samarahan. Singgah di CTC Cafe. Kalau nak cantik lagi, jumpalah Abang Boy kat sana. Abang Boy ni dia susut-susut orang dia. Okey, selain daripada menu, kalau kita tengok dia bagitau dengan tadi, bagitau tadi kita ada masakan panas lah termasuk nasi goreng, mi goreng, mi goreng mamak semua ada lah. Mi goreng mamak ada. Roti bakar ada. Roti bakar dulu ada, cuma apa, masa kita buat promo mula-mula ada, cuma kerana demand tak berapa, so kita dah batalkan lah. Antara menu-menu, menu yang ringan macam from fries semua. From fries ada yang apa, yang famous juga adalah roti canai lah. Roti canai? Roti canai macam mana you proses? Adakah proses sama macam di negeri Selangor, macam di Kuala Lumpur, ataupun proses cara lain? Sama je, lebih sama kurang. Tapi kuah kita, dia pun sama juga. Kuah dia kita kuah pakai kari, kuah dal. Kuah dal. Mana kari semua tak ada? Sambal tak ada? Kari sebab kita, kita tak apa, kita tak ada buat menu yang apa, menu macam nasi campur semua kan. So kita memang pakai dal. Dal tu kari lah. Kari. Dengan sambal kan.
Kita ada lupa saya beritahu. Kita ada sate juga. Sate? Sate proses sendiri ataupun sate kita ambil stall luar lah. Stall luar lah. Maknanya orang luar meniaga di situ. Orang luar meniaga. Sate juga mendapat sambutan. Sekarang sate kalau di belah-belah sini saya rasa dalam seringgit, seringgit seposen macam tu lah. Kita jual 80 sen. 80 sen Nah, kalau di sana pun, di sini pun ada jual 80 sen tapi saya sedia agak kecil lah. Tapi kita punya 80 sen tu besar. Sebab kita memang apa? Memang dah kita target untuk student kan. Okey. So jadi saya pilih lah stall yang mana yang saya tengok dia punya harga macam murah kan. So kita bagi sewa yang rendah. Sewa yang rendah. Dekat CTC just kita nak boleh tolong dia jual sekali lah. Maknanya adakah stall tu disewa dengan dengan CTC cafe ataupun dia stall tu you panggil untuk join sekali? Dia sewa kita punya tempat lah. Sewa lah. Saya rasa dia ada page Sate Sampan kot namanya. Sate Sampan. Kenapa Sampan eh? Nama trademark dia ke macam mana? Ke lebih kurang macam itulah. Ke sate tu dia ambil atas sampan ke? Manalah tahu Allahu'alam lah eh. Okay, alright. Kita nak tengok siapa kawan-kawan yang ada. Eli Petrek XM ada. Lukman Dennis FX mau jual nak singgah makan di Siak. Selalu apa ni? Selalu limpas je. Dia selalu apa limpas? Limpas ni bukan ni lalu je. Lalu kan. Saya pun faham juga saya sikit-sikit. Saya dah sampai apa sampai Selangor terus lupa cakap Sarawak. Iya ke? Lupa daratan kejap. Daripada Fizi Khalid eh. Fizi Khalid terbaik bamboy Mikolo Siget lo ya Rabbi rindu. Daniel Kadri sama cerik sate kelak jat. Jadi kepada anda di luar sana jangan lupa datang ke Sarawak nanti singgah-singgahlah di Samarahan. Sate pakil. Sate ayam, sate lembu. Dia dekat kita sekarang kita jual sate ayam dengan sate daging jelah. Daging jelah. Kambing dia a bit pricey so kita yalah betul lah. Tak sesuai lah. Tak sesuai. Iyalah. Selain tu tak ada sate lah. Selain dua jenis sate jelah, sate ayam, sate daging. Simpin lah biasa. Alright. Fashkil Asrik bin Abdullah menu baru sate belum cerik enggak to. Cerik tu apa cerik? Belum rasa. Belum rasa cerik tu rasa Bahasa apa cerik? Bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak. Cerik. Ni kena belajar ni. Apa-apa terima kasih buat rakan-rakan yang sedang mendengar ketika ini. Juga my wife juga sedang menonton ni Mr. Sharna. Lambat sikit dengan Omar saya dekat gambar tu video. Puan Sharifah Zulaikha. Juga salah seorang usaha wanita yang berjaya. Alhamdulillah lah. Mengeluarkan produk makanan. Sama ramai yang tengok ni ramai daripada businessman, usaha-usaha meniaga. Selepas akan datang mungkin kita nak jemput pula tukang gunting rambut, Tok Mudim. Yang penting dia nama usahawan. Kita nak naikkan mereka ada ni. Ada ke usahawan Tok Mudim sekarang? Ada. Dia buat bisnes ah? Ada. Tu kalau tanya dengan Totoy tahulah. Sebab Toto ini dia punya geng semua Tok Mudim, Tok Bomo. Bahaya. Apapun tinggi-tinggi terima kasih. Okey, pukul berapa Dato' Harimau? 5.44 kita sudah berlangsung. Sudah hampir 49 minit Diam tak diam sekejap betul kita bersama Saya pun tak sangka pula hari ini jumpa dengan seorang usahawan yang berjaya di CTC Cafe Samarahan, Sarawak. Okey, untuk rakan-rakan trader ada tak pernah nak buat perancangan pergi ke Samarahan tu? Trader-trader satu Malaysia ni. Ui. Sebab kita dulu pernah jugaklah yang yang tak silap saya sebelum buka Malang sebelum buka lah apa yang Yun dengan Yun. Apis, okay. Apis and the gang Wak. Apis ke Remy? Dia dua-dua boleh lah. Dia Remy Wahab pun boleh tu. Habis tu okay. Dia orang dah sampai lah. Dah sampai lah masa kita buat apa satu road tour dekat Kuching. Tapi road masa tour. Kita masih planning lah nak buka kedai. Alright. Dia punya saya nak tanya keluasan si cafe tu dalam berapa ekar? Uish, macam mana kira ekar tu? Tak, maksudnya tu keluasan dia tu. Keluasan dia. Dia satu macam apa? Yang you kata bank ada kat sebelah. So tapak apa sebenarnya? Tapak area situ. Area situ. Sebenarnya, actually belakang apa? Itu area depan dia area macam apa? Area rumah kedai. Oh. Sebab dia
yang gajian sikit tempat ni, apa, dia perumahan actually. Dia perumahan dekat belakang. So dekat perumahan ni ada satu tanah kosong dulu. Okay. Oh, mana you dikelilingi dengan perumahan lah. Ah, dia memang asal perumahan, tapi okay, bila dia buka tanah baru depan ni, okay, dia buka tanah baru, dia terus buat rumah kedai. Oh. So kita baru lagi lah rumah mana, kedai. Mana lah, konsep rumah kedai lah ni. Hmm. Mana kafe-kafe di bawah? Ah, kafe di bawah. Oh, betul-betul. Okey, baru saya faham. Saya ingat, City Cafe ni terletak satu tempat, satu macam satu tanah lapang, you di tengah-tengah. Ah, tak ada. Oh, tak adalah. Memang rumah kedai. Maknanya rumah kedai lah. Itu yang boleh muat sampai 80 orang. Wow, terbaik. Ya, atas boleh juga actually. Atas tempat apa? Atas CTC Center Kuching. Center. Oh, mana training you training center. Oh, training center di atas, cafe di bawah. Oh, baguslah, sambil menyelam sambil minum air. Yang minum air tu bos dia lah, kan? Apa pun, terima kasih Mrs. Sharna. Okay, kita siapa lagi yang ada ni? Muhammad Rasidin Abdul Ghaffar, terbaik Sentuhan Kidal sampai Selangor, jangan lupa flight pulang, okay? Sentuhan Kidal. Siapa tu nama dia? Sentuhan Kidal tu. Ah, cuba ingat. Tak ingat juga nama. Tapi memang geng Facebook. Geng Facebook. Geng keras. Dia kata tadi sampai Selangor jangan lupa flight pulang, okay? Geng-geng trader banyak. Geng-geng trader. Daripada LA, Petra, XM. Ini orang kuat XM ni kot. Saya pun teringin juga ni. Mungkin saya datang dengan Totoy nanti lah Sarawak. Sama lah, suatu mata nak beli mie kolok je. Lepas makan mie kolok, kita orang balik lah. Boleh? Tak, macam boleh je. Sebab Wak Rizam itu raya di Kuching. Jangan cerita pasal Wak Rizam lah. Dia makan tak pernah ajak saya. Dia macam tu perangai dia. Saya cakap ni sebab tunggu dia ajak ni. Kok dia ada PM ke nak ajak makan ke apa kan? Itulah. Saya dengan Wak Rizam ni saya tak nak banyak cakap lah. Dia orang jauh memang macam tu style dia. No comment boss. No comment boss. Takut. Tapi okey, Mr. Sharna, saya doakan yang terbaik lah Mr. Sharna. Okey Mr. Sharna, tadi sempat saya tanya tadi, cawangan ada tak, you terniat tak nak buka cawangan baru? Terniat tak? Rasanya terniat ke, ataupun kalau ada rezeki insyaAllah kita akan itulah, buka. Kalau ni ada rezeki memang kita ada apa, ada berniat lah. Tapi cuma apa, dia agak meletihkan lah, itulah. Meletihkan lah benda ni dari segi apa, dia manpower, manpower apa semua. Yalah, lepas tu dua shift. Satu shift berapa orang? Satu shift 10. 10. Maknanya 10 siang, 10 malam. Alright. Malam habis pukul habis pukul 1. 1 pagi. 1 pagi. Cuti? Cuti Sabtu Ahad. Ahad memang cuti lah. Ahad memang cuti. Maknanya diorang rest lah. Rest lah. Family time. Nampak penyusunan dalam mengatur tugasan kerja. CTC Cafe yang terletak di Samarahan, Sarawak. Apapun, thank you, terima kasih diucapkan kepada Mr. Sharna, ataupun dikenali sebagai Abang Boy. Nama glamour di CTC Cafe, Abang Boy lah eh. Dia, nama saya actually Boy dulu. Boy. Bila budak-budak panggil Abang Boy, Abang Boy, Abang Boy. Dia stuck jadi Bam Boy je tinggal. Bam Boy, Bam Boy eh. Bam Boy eh. Ni Sharna nama penuh. Muhammad Sharna nama penuh. Muhammad Sharna. Kau tahu tak maksud Sharna ni apa? Dia kalau ikut, sebab nama bapak saya Syarkawi. Okey. Mak saya Nafisah. Okey. So dia orang dulu apa, bercinta-cinta lah. Dia kasih gabung nama, tapi macam nama perempuan kan. Sekali keluar lelaki, dia bagi juga Sharna. Sharna. Maksud Sharna ni tahu apa? Sharna saya tak sure, tak ada maksud kot. Saya tahu gabungan nama dia orang je lah. Ni nama gabungan lah. You nak tahu maksud Sharna ni apa? Apa tu? Tak nak tahu ke tak nak tahu? Kalau Sharna ni kalau bahasa kelakar dia buruk siku. Betul ke? Tak ada lagu kau je. Tak ada lagu kau je. Ni Sharna. Tapi nama ni unik. Saya suka nama ni. Sharna. Nama yang unik. Betul Toto eh? Nama Muhammad Sharna eh? Muhammad Sharna. Berumur 37. Maksud ni tahun ni? Tahun ni 28 Disember baru 37. 37. Jadi mak saya kata kalau orang tanya bagi tahu 36. 30. Nak muda lagi. Sebab dia cakap apa? Jangan menuakan diri anda je kak. Oh iyalah, jangan menuakan. Dia kena apa? Stay young at heart lah. At heart. Yeah. At heart ke ad hoc, jangan salah sebut tu. Ad hoc ada orang terasa kan. Okay, itu dia Bang Boy. Okay Bang Boy, kita sudah hampir ke seleksi yang terakhir.
So seleksi yang terakhir ni, sebelum kita menutup tirai, saya nak tanya dulu dengan Abang, Abang Boy, mungkin ada kata-kata semangat, ucapan terima kasih kepada semua petugas-petugas kakitangan-kakitangan CTC Cafe yang sedang mendengar ketika ini, juga buat rakan-rakan wall, sahabat-sahabat kita yang telah bagi sokongan tadi, dan juga untuk CTC FM. Silakan, sepatah dua kata ucapan. Saya nak ucapkan terima kasih especially kepada apa, para kawan-kawan lah, kawan-kawan yang banyak mendorong, family members, okay, right, yang apa bersama saya susah senang. Sebab dia apa, kita buka bisnes ni, dia tak ada lah hari ni kita buka, esok kita dah boleh buat lah. Okay. Dia banyak dia punya apa, halangan liku-liku dia lah, liku-liku. Cabaran dia. Okay. Jadi banyak member yang mendorong, family members lah, terima kasih. Lepas tu pekerja-pekerja yang dah setia dengan saya lebih kurang 2 tahun kan, 2 tahun dah ramai juga, dan terutamanya apa, pelanggan-pelanggan lah, pelanggan-pelanggan yang tak apa, tak jemu mengunjungi, tak jemu kita mengunjungi. Juga harapan untuk trader-trader yang mendengar ni, jangan lupa datang ramai-ramai nanti. Itulah trader, kalau sampai di Kuching kan, especially jangan lupa lah, kita boleh je borak, sembang, tukar pendapat. So kalau trader-trader datang, harga macam mana? Harga berpatutan ke, harga separuh ke, macam mana harga dia? Tak, ni Bobo suruh tanya. Kita tak tengok lah. Tak, ada tak macam apa, itu hari macam apa, siapa yang sampai, geng-geng geng-geng FPS sampai kan. Okay. Saya belanja lah, diorang makan. Alright. Macam, dekat CTC Cafe lah. CTC Cafe. Apa komen diorang? Rasa diorang rasa okay, best ke, seronok? Dia macam apa, kalau dia dia akan test barang yang tak ada sini lah. Oh. Tak juga kata tak ada sini, ada juga sekarang kan, mikolog kan semua kan. Tu apa tadi, corn beef? Corn beef tadi kan? Nasi goreng corn beef. Benda yang rare. Paksu pernah makan eh? Corn beef? Dia pun tak pernah makan. Ni daging dalam tin tak ada jual sini eh? Daging dalam tin. Saya rasa mungkin ada, tapi kita jarang nak beli. So man, daging dalam tin eh? Daging dia, daging cincang dalam tin. Tajuk dia daging cincang eh? Dia corn beef lah. Corn beef. Maksudnya daging tu yang dia buat nasi goreng? Daging tu yang buat nasi goreng. Sedap eh? Sedap. Sedap. Kalau tak sedap, CTC Cafe tak jual lah. Mahal tu. Mahal eh? Berapa ringgit lah? Kalau di CTC Cafe berapa harga dia tu? Kita jual RM7.50. RM7.50. Certain, saya tak silap, sini ada jual sampai RM13 kot. Oh, dia mungkin bahan dia ditambah lagi kot. Di sini dia, sebab dia rare kan, special iyalah, sikit kan. Jangan tengok apa benda ni. Dekat Sarawak benda biasa je. Biasa je lah. Mikolo. Okay, kemudian untuk CTC, mungkin you ada sepatah dua kata rakan-rakan CTC kita yang mendengar. Okay, kepada Wak Rizam, mungkin you nak buat ucapan untuk Wak Rizam. Dia tengah-dengar ni kan, walaupun dia malas nak datang sini kan. Ada kat luar. Tak, saja cakapnya tu, biar dia dengar kat luar kan. Tak reti nak masuk kan. Okay. Ucapan saya, harapkan, sebab CTC FM kita tengok dari bila, dari mula lah kita memang dah start tengok apa perkembangan dia kan. Dari first event. Jadi saya harapkan dia akan lebih berkembang lah. Lebih saya berkembang. Kalau boleh, saya ingin nak lihat CTC ni setanding lah dengan apa, stesen radio yang biasa lain, kan, biasa yang lain. Okay, right. Macam apa, TV CTC FM is something yang apa, yang dia boleh bersaing dengan channel-channel yang lain. Macam sekarang dia lebih kepada apa, online trading semua kan. Maybe dia akan diversify satu hari nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan tu doa usahawan berjaya ni, insyaAllah. Moga-moga dipermudahkan. Okay, kata-kata semangat untuk Wak Rizam yang sedang mendengar ketika ni. Dia dengar ke? Dia dengar. Kata-kata semangat untuk dia. Terima kasih lah buat banner. Bagi tahu lah, terus terang. Dia kira mentor. Kita nak bagi kata semangat tu macam mentor tu bahasa Inggeris. Kalau jauhnya, mentol. Okay. Kemudian yang terakhir, ucapan yang terakhir sebelum kita ke seleksi karaoke yang penutup kita lepas ni. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih lah pada CTC FM sebab mengundang saya. Actually saya dah lama dah bagi hint lah dengan Wak bila lagi nak panggil lah. Tapi saya tak cakap direct lah. Wak tak bagi masuk. Saya cakap macam minggu ni ada orang ke? Minggu tu ada orang ke? Jangan cakap kok Wak dengar. Ya, sampai lah. Jangan cakap.
Okay, okay, okay. Maknanya harapan daripada abang Boy sendiri, dia kata kalau boleh nak luaskan lagi CTC Cafe ni. Betul, betul. Eh, bukan saja di negara Malaysia maupun di luar negara Malaysia. Commercialize. Wow. Yes. Itu saja abang Boy. Okay. Terima kasih banyak abang Boy kerana sudi datang ke CTC FM. Daripada CTC Cafe menuju ke CTC FM. Satu perjalanan yang agak jauh, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah abang Boy selamat sampai. Lepas ni dia tak tahu, dia cakap dengan saya tadi, dia tak tahu nak lepak kat mana. Itu pandai-pandailah dia bawa di carilah tempat yang selamat. Okey, kita akan terus bersama dengan abang Boy untuk seleksi karaoke. Tadi temu bual dengan dia, karaoke pun dia. Ya Allah abang Boy, semua untuk balun. Tak, bukan tu rezeki Allah Ta'ala bagi dekat abang Boy. Okey, silakan abang Boy untuk ambil tempat untuk kita ke seleksi karaoke penutup tirai kita pada petang ni. Apapun, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pendengar-pendengar yang sedang mendengar ketika ini di CTC.fm. Setia anda bersama kami, kami teguh di sisi anda. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Dan segala yang baik di CTC.fm ini, kabar-kabarkan dengan kawan-kawan, kawan di luar sana. Yang tak baik itu kabarkan dengan kami. InsyaAllah kami akan jadikan yang terbaik daripada yang terbaik. Okey, kita bersama dengan penutup tirai dalam seleksi hiburan karaoke bersama dengan Bam Boy ataupun Sharna dengan lagu penutup tirai hari ini, lagu yang diberi judul Cinta Dalam Hati. Jangan ke mana-mana, kita berlagu dengan lagu terakhir. Goodbye and bye-bye. Jalan takdirku mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu.